Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi saya Sima Saad. Okey. Pertama-tamanya kita panjatkan dulu kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita masa dan kelapangan ni untuk kita berkongsi ilmu jahit pada pagi ini. Okey. Dan kita buka dulu halaqah perkongsian ilmu kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey. Apa khabar semua? Sihat ke? Semoga semua masih sihat, segar, bersemangat, wajar. Okey. Dalam tempoh PKP ni, ya, duduk rumah, jangan pergi jalan-jalan. Okey, melainkan urusan yang terlalu penting yang kita perlu uruskan dan tak boleh skip. Amalkan ya cara yang baiklah untuk keluar tu pakai mask, pakai hand sanitizer bila pegang sesuatu, dah pegang basuh tangan, kalau ada air lebih bagus basuh tangan. Okay, welcome semua. Okay, alhamdulillah. Okay, hari ni kita nak apa? Kita nak jadi ninja. Okay, ada yang request untuk belajar nikop ninja macam saya pakai ni. Kita bukan ninja turtle, tapi kita ninja muslimah. Okay, macam mana nak cakap mula-mula? Okay, ini dia ya, contoh nikop tu. Dia macam ni, simple je. Oh, tak nampak. Okay, ada satu mana. Okay, ni. Macam ni. Okay. Okay. Tapi aku pun warna hitam is awesome. Warna hitam adalah paling cun lah pada saya untuk buat nikop. Okay, kenapa nak pakai nikop? Okay. Ini bukan wajib kan. Tapi kita mampu buat, kita buatlah. Sallallahu alaihi wasallam, semua isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makai. Hari ni saya nak tunjuk nikop berserta poket dalam dia untuk buat bubuh filter. Dira Halim, okey semua, terima kasih gini dan ajak lagi rakan-rakan yang lain share live kita ni untuk buat nikop ninja ni. Sangat easy, tak susah pun. Cuma saya nak tekankan bahawa material chiffon yang berat, cari material chiffon yang berat untuk buat nikop. Jangan cari kain yang ringan melayang, dia selalunya yang ringan ni dia panas sikit. Okay, kita nak tutup muka kita kan. Okay, kita nak kain tu lembut, beralun supaya angin yang masuk tu angin mudah keluar masuk, walaupun gelap hitam. Okay. Jadi cari kain yang chiffon yang sangat sesuai lah pada saya, sebab saya tak pernah, saya pernah guna komokrit tapi dia jadi kedap kat muka saya, susah nak bernafas. Okay, saya Nisa. Okay, welcome. Okay, bila kita guna kain chiffon, dia lembut, beralun, dia memenuhi ciri-ciri tu. Dan kadang-kadang dia tak perlu iron. Itulah seronok tu, tak payah iron. Okay, cari yang tak iron tu kan lagi bagus. Cepat je nak keluar, terus jadi ninja. Okay, lepas tu tapi ni saya ajar memang yang ada atas ni sekali ya, bukan yang dekat sini je. Kalau yang dekat sini je lagi simple, tak payahlah attachkan benda atas ni, sebab dia adalah dua kain yang berlainan yang kita sambung ke ujung ni.
sikit je kita sambung dia, jadi macam ni. Okay, tapi saya tak tertilah buat yang jadi yang bertutup-tutup tu. Saya tak pernah tengok real. Kalau saya pernah tengok real, insyaAllah saya boleh buat lah. Saya boleh tunjuk last sekali dengan korang ya. Nur Ayu ni, terima kasih. Okay. Lepas tu, apa dia cakap tadi? Ah, chiffon yang paling bagus. Chiffon lah, cari chiffon yang berat tau. Macam ni, dia berat. Kalau chiffon yang ringan tu, dia panas tau. Okay, marilah kita mula. Penat kan membebel. Okay, dan lagi satu ni. Tali tip ada dua jenis. Ni tali tip yang setengah inci. Nampak setengah inci. Satu jari saya tu setengah inci lah. Cik, gunanya jari saya tu halus sangat lah tengah. Farah Arifin, terima kasih. Ini yang lebih besar. Dia dekat seinci. Dah dekat seinci. Dalam kiraan 0.75. Betul lah. Nampak. Tapi setengah inci tip yang halus ni dengan setengah inci tip yang besar ni ada beza. Ini lebih kecil. Sebalik. Kecil sikit daripada yang ni. Punya setengah inci. Kalau korang nampak. Ni ya, ni tekan. Sekejap, saya pegang. Okay, nampak tu ada sikit perbezaan dia. Walaupun kita nampak kecil sikit, tapi kalau kita dah suka guna yang besar ni, guna yang besar ni je. Jangan tiba-tiba kita tukar pada tip yang kecil ni. Kalau kita guna yang kecil ni, kita guna yang kecil ni je. Jangan kita tukar pada yang besar ni. Okay, kalau kita kata, oh, kita suka orang A, guna ni, tip ni. Bila kita nak buat pola dia, nak buat pola dia, guna tip ni juga. Jangan pergi tukar tip ni. Kekurangan yang sikit tadi tu akan jadi sangat banyak. Okay. Oh, tapi untuk nikop ni dia free size. Siapa-siapa pun guna size tu je lah. Tak payahlah korang nak pergi besar-besarkan pula, nak pergi kecil-kecilkan pula. Itu akan menyerenyahkan kerja korang, menyusahkan, dan mungkin kadang-kadang dia tak match dengan muka dah. Dia akan jadi singkat. Ni saya buat ni, dia sampai kat telinga tau. Habis tu saya kata, saya kurang pendengaran sekarang ni. Kadang-kadang tu saya macam korang dengar. Sebab ikat, mungkin hikmah pakai niqab, okay. Allah suruh kita kurangkan melihat dan kurangkan mendengar. Niqab ni pun saya rasa penglihatan saya ni macam terbatas. Itu pengalaman saya. Saya masih baru yang dah lama, yang dah legend dengan niqab boleh bagi orang. Ini pengalaman saya yang sangat baru, yang saya masa mula-mula pakai ni nak pingsan. Kenapa saya pakai? Hanya Allah yang tahu. Okey. Hidayah milik Allah kan? Ha. Okey. Jadi saya waktu mula-mula pakai, saya memang lah pingsan. Padahal lagi satu sebab kita ikat ni kan. Ikat ni jangan ketat sangat. Sebab saya tak tahu, saya takut dia melorot. Jadi saya ikut kuat kan. Sampai saya pening. Okay. Jom kita tengok kat kain lah. Okay. Saya tak ada kain chiffon buat masa ni. Jadi saya guna kain apa-apa yang ada je. Iaitu kain. Ni kain Como Creek ya. Pink pula tu. I pakai ke ni kot pink? Tak kan? Okay, tak apa. Kita belajar kejap. Pusing sikit. Dan kita nak gunting. Okay. Saya nak guna tali tip yang ini. Yang besar ni. Sebab saya biasa guna yang besar ni lah. Korang boleh clear ke? Nampak ke? Nampak dengan jelas ke? Saya rasa macam menggelap. Okay. Nampak cerah balik. Okay. Macam ni. Sini. Okay. Niqab ni dia mesti dua layer. Okay. Panjang. Saya dah tulis tadi sebab malas nak sukat-sukat kan. Okay.
ya. Okey, kita perlukan juga ni peniti. Okey, kita perlukan. Okey. Panjang untuk yang atas ni, mana tadi pen? Okey. Ni ya. Saya dah lukis dah siap-siap. Senang sikit. Panjang yang untuk tutup kad dahi tu, panjang dia 31 inci. Okey, ini semua inci ya. Saya tak ambil dan cm. Okey, untuk kelebaran dia ke bawah 3.5 inci. Okey, siap untuk kain yang atas dahi tu untuk pengikat. Hajana say welcome. Okey, untuk kain yang tutup muka kita tu, panjang dia ke bawah 19 inci. Korang boleh lukis tulis lah ya kalau korang betul nak buat. Okey. Untuk lebar dia 12 inci setengah. Ini apa? Ini adalah kain saya akan attachkan untuk bubur kita. Okey. Untuk kain kecil ni, lebar panjang dia 5 inci, lebar dia ke bawah 4 inci. Okey. Ini yang ukuran siap ya. Yana Zainal welcome. Untuk ukuran siap, kalau ukuran maksudnya kita kena bubuh, bubuh lagi basi dia. Ha, okey. Mari kita buat. Kita ambil bahagian mana dulu? Mana? Tengok. Sebab ini kain memang kain perca. sebab saya pun tak pakai rasanya. Jadi tak apalah warna pink pun. Okey, sebelah sini saya yang belah panjang ni ya. Okey, saya akan gunting bahagian dahi. Assalamualaikum Cikgu Sima. Waalaikumsalam. Okey. Ni kain ni untuk yang kat dahi tu yang atas tu kita akan lipat dua. Untuk tu kan 3.5 inci. Jadi kita buat 4 inci. Punya dia lebar. Nur Azlina. Lepas tu saya akan penitikan supaya dia tak bergerak. Sini kita garis dulu sebab kat bawah ni tak sama. Jadi kita start daripada situ. So kat panjang dia 31 inci. Jadi maksudnya 32 inci. Meja pun tak berapa ada ruang. Dia kemas. Dia dah dah penuh balik. Okay. Saya peniti dulu. Belum kira lagi kan 32 inci. Ya, kira. Panjang tau, panjang. Cucu, panjang. Kalau korang nak pendekkan sikit pun tak apa. Okey. Oh, dapat tengok ke? Ada terputus ke? Saya tak perasan tadi. Okey, kalau korang nak macam ni ya, pendek ke sikit pun tak apa sebab tengok ya belakang dia bila saya ni tak ada baki. Ha, ikutlah kepala korang. Ni saya ikat dua kali. Sah nak tengok. Okey, dia ada baki sikit net tu je sebelah. Jadi kalau kita nak pendekkan lagi ni tak boleh sebenarnya. Sebab kalau kita ikat sekali melorotlah dia. Melainkan korang tak nak ikat, korang buat setakat tu je, lepas tu korang nak peniti, tu terbulang korang lah. Tapi dia ni tak dia tak grip lah macam ni. Dia akan terbuka-buka lah kalau korang guna peniti je. Faham tak? Lepas tu, kalau korang nak buat stand lagi canggih ke, korang nak guna macam tau tak? Macam apa? Cap kan ada yang tu kan? Kalau korang nak buat zip kat tepi tu pun terpulang lah. Jadi korang boleh pendekkan sendiri benda ni ikut ke ukur lilit kepala korang lah. Tapi kalau yang saya buat ni, kita tak payah pun ukur lilit kepala. Kita buat punya dia kita buat size standard. Okey, 32 inci sekali dengan basi.
Okey. Lepas tu jadinya 31 lah. Tarik lagi sikit sebab ruang ni. Okey, saya gunting lah dulu. Sikit. Okey. Kita buang je lah kat bawah ni. Jauh sikit. Aku sampah. Okey. Belum cukup lagi ya, panjang 30. Okey, kita buat macam ni. Sampai sini ya. Bunga melur, Siti. Siti nyerang. Si pen lah, sini pen. Okey, 32 tu. Kalau korang nak senang lagi, korang bagi je 2 kat sini. Okey, korang akan dapat dia 16 kan. Okey, ni dari sini sampai sini. Korang tanda sikit lah. Supaya nanti kita lipat je. Kalau kita tak ada ruang yang cukup panjang. Saya gunting. Saya buang tu ada jahit tepi. Okay. Jadi bila kita lipat. Maksudnya. Jadilah dia 32. Nitikan dia terus ke atas. Lepas tu ni gunting sampai hujung. Siapa yang pakai nikop tu bergembiralah lepas ni kalau dah boleh buat nikop yang lain sikit kan daripada yang apa yang biasa tu je kan. Sebab nikop ni kalau nak beli pun mahal juga kan. Ha. Jadi kita savekan dia. Okey, macam in chiffon boleh dapat 2 helai ya, 2 pieces nikop ninja. Okey, kalau semeter ya. Ha. Jadi kan dah jimat. Okey, kalau kita tapi saya beli yang ni ya. Mana ya? Untuk ni chiffon, saya tak tahu nama chiffon ni. Tapi dia sangat seronok, sedap. Dia sangat sejuk. Semeter dalam RM18 lebih. Okey. Okey, tapi kalau kita beli mungkin dalam RM25, RM15 paling murah. Okey. Kalau kita nak beli 2, ha, tapi ini RM18 semeter tu kita boleh dapat 2. Ha, kan? Kalau kita nak pergi tempah lainlah pula. Ini kita jahit sendiri. Benang 80 sen je kan. Kalau kita dah beli benang banyak, kan lagi lah. Jimat dah. Banyak jimat dekat situ. Satu kali ganda dah. Okay. Sekejap ya. Saya ambil. Saya potong dulu. Oh, ini kita boleh buat yang untuk filter tu. Kita potong dulu dia. Panjang dia 5 inci, lebar dia 4 inci. Jadi bila panjang dia 5, dia kena buat 6 dengan basi dia lah. Tu 4. Saya tak suka buat kerja sangat complicated kan. Saya tanda-tanda macam tu. Sempoi-sempoi je. Kita buat kerja jangan. Apa yang kita mampu je. Jangan stres sangat ya. Okay. Ni. Kita pun gunting kat sini. Okay, kita gunting. Jadi dah boleh buang baki dia ni. Okay.
Idalan, Asmadiyati, ajak wife tonton kita ya, Bunga Melur. Okay, terima kasih semua yang sudi luangkan masa pagi ni dan kita, sebab ya saya dah lama tak live kan. Okay, okay ni kita ini untuk atas. Okay, kita masuk bahagian badan nikob tu, kita letak tepi. Okay, badan nikob ni kalau boleh dalam satu bidang tu korang lipat dua terus tau. Jangan bagi dia bercantum. Ha, jap. Ini harap-harap cukup lah. Jangan tak cukup lah. Sebab kita dah tergunting tadi kan. Ke bawah tu. Tak apa, kalau tak cukup pun saya nak tunjuk cara je. Mak Lia, welcome. Okay, saya nak tunjuk cara je. Kalau saya terpendek sikit, tak apalah ya. Cuma kuatan dia panjang. Okey, panjang dia mesti 19 ya. 19 inci. Okay. Tak jumpa pula pembaris. Sekejap ya. Ambil pembaris. Dapat panjang dia tu. Tengok berapa sebenarnya yang dapat tu. Dapat 7 lah. Okey je sebenarnya kan. Okey, dia dapat 17 inci. Tapi sebenarnya panjang dia sebenar 19. Jadi dia kena ada basi setengah inci je. Bukan 1 inci, setengah inci. Jadi 19 setengah. Hafizah Isa, welcome. Okey. Okey, 19 setengah ya. Okey. Ini saya gunting dulu. Kawasan ni terkecil sebab saya letak ada benda kat belakang tu. Okay. Angin pula. Meriah sangat angin ni. Tak panas sangat. Okay. Geram betul. Okay, belakang sikit kipas tu. Okay, sebab itulah kipas ni tak letak tinggi-tinggi, dia tiup kain je lebih henti. Ya, tailor memang tak sesuai bilik ada kipas angin ya. Dia better guna bilik ada aircon. Tapi yelah, kita tak boleh memaksa semua orang. Okay, tak semua orang sesuai dengan aircon dan tak semua orang mampu dengan aircon. Okay, kita kena tengok punya kita poket eh. Tapi tak semestinya tak guna aircon. Awak tak boleh ambil upah sama macam orang guna aircon. Okay, itu je saya nak cakap. Rahiza, Kak Ajar, panjangnya nama. Okay, welcome. Kak Aspina, welcome. Okay, dah jadi macam ni. Okay, dah dapat dah. Sebelah ni dia terbuka, sebelah ni dia tertutup ya. Belah dia lipatan tertutup. Okay, dah siap. Mari kita jahit. Lajunya siap. Penting kan? Memang pun. Bukannya banyak pun. Sampai itulah seronok buat nikob sampai 3, 4, 5, 6. Cewa. Okay, mari kita tengok. Kau dah? Okay. Benda pertama sekali. Okay.
Okey. Kita jahitkan yang panjang ni. Manjang ke bawah tu. Tepi dua-dua side ya. Jap. Saya terlupalah sebab dah biasa buat macam ni. Bukan. Sebab kita nak bubur filter. Maaf ya, kita nak bubur filter. Jadi kita jahit bubur filter kita ni. Bagi dia tutup punya dia. Tepi-tepi dia tu semua masuk ke dalam. Saya tak sarankan korang untuk nampak ke? Untuk jahit tepi. Tak payah jahit tepi. Jangan jahit tepi. Kalau nak buat pun buat lipat. Kelim ya, kelim. Macam ni. Lipat sekali, lipat lagi sekali. Kalau material tu memang akan berbulu lah kan. Jadi kita buat macam tu. Tak perlu sampai jahit tepi. Korang buat halus sikit ya. Ini saya nak tunjuk pasal. Jarak jahitan macam biasa yang paling elok ya. Tak mau jarak. Saya ni 2 inci setengah. Cantik lah. Okay. Tepi-tepi dia ya. Bukan yang bawah. Buka atas bawah filter. Ish. Asyik keluar je. Dia bila dah nak laju tu, memang dia suka keluar. Okey, lepas ni siapa yang rasa nak buat bisnes jadi tailor tutup, baguslah. Sebab permintaan ini sekarang pun bukanlah calang-calang lagi. Ramai sangat pengguna tutup. Dan kalau korang buat yang lebih advance tu, lagi bagus. Nak buat untuk sendiri lagi bagus. Okey. Lah tepi-tepi dia ya, tepi-tepi dia. Nampak ya? Tepi-tepi dia sahaja. Lepas tu ambil titik tengah kat hidung pula. Yang kain yang untuk badan nikop ni kita tanda. Okay, kita dapat yang titik tengah dia. Kita buka balik. Macam ni. Kita letak filter kita ni. Tengah lah. Okay, jarak daripada atas. Ni atas ya. Yang bahagian tak berjahit ni. Yang lipat ni. Bahagian atas hidung. Okay. Daripada jarak tu ke bawah ni setengah inci je. Okay. Kita penitikan dulu pada sehelai je. Pada satu layer. Jangan dipeniti pada dua-dua. Okey. Nak peniti dia pun bukannya. Itu pun lambat ya. Okey, kejap. Sabar. Buat kerja sabar-sabar. Tenang-tenang. Okey. Lepas tu kita buka dia. Buka untuk jahitkan dia. Buat satu-satu side. Nanti kita tarik dia ke bawah pula. Jahit. Yang bawah filter tu pula. Okay. Sebenarnya kalau korang nak ni, sebab dia kita kena bubur tali tau. Sama ada ambil baki kain yang sama, korang buat tali dan korang attach sekali kat bawah ni. Ni. Kita nak jahit bawah ni, masukkan sekali dia dekat sini. Atau korang guna tali barut. Okey, saya tunjuk acah-acah je ya. Sebab ni semua dah gunting. Panjang dia buat sebelah tu ambillah 12 ke. Okey. Macam ni ambil tali barut paling kecil. Yang halus je. Kalau nak lagi cantik memang guna kain dia ni sendirilah.
Okey, supaya dia taklah nampak material lain kan. Okey, kejap saya naikkan dia ke atas sikit. Saya tekan. Pegang, suruh dia pegang. Suruh tapak tu pegang dia. Macam ni. Ni masukkan sekali. Dalam lipatan tu supaya dia akan dijahit bersama-sama. Ni kalau kita boleh kecilkan sikit pun okey sebenarnya. Tak, korang bajetlah hidung korang ke mulut korang tu macam ni. Ni ah. Besar dia berapa? Korang suka situ, korang buat besar lebar filter korang tu. Dia akan start dari sini, bukan daripada atas sini sekali. Sejari kita start dari sini. Ini hidung kita kan. Okey, lepas tu ni sampai mulut. Mesti sampai mulut. Jangan tak sampai mulut. Okey, dia mesti tutup mulut. Lepas tu dia sampai sini. Sini. Okey, tali tu kita tarik kat belakang nanti. Kita ikat sini. Sebab kalau dia terbuka-buka juga, sama je baik kita pakai kan. Ha, okey. Macam ni. Saya penitikan. Selai tau, selai. Jangan peniti dengan belakang sekali. Ya, tarik. Okey, lepas tu lagi sebelah pun macam tu juga. Macam tu juga. Kita peniti dia. Okey, kita jahit. Kain ni dia tak ada side luar dengan dalam. Jadi kita boleh lah, tak kisahlah kita nak jahit dia dari arah mana kan. Tapi kalau kain yang dia dah, dia ada luar dan dalam, maksudnya kain tu printed ke apa ke yang dia nampak beza ya, pastikan filter ni jahit side luar. Side luar kain tu. Okey, bahagian kain yang cantik. Terlupa pula nak matikan ni kan. Kita keluar balik kain tu. Tali. Okay. Ni tali saya buat pendek. Okey, kalau korang buat tali, buatlah 12 inci ke atas lah ya. Atau bergantung kepada tengkuk korang tu. Panjang besar mana ke. Okey, ni kan dah buat filter belah sini. Jadi kita terbalikkan kain ni. Dah terjahit tadi kan. Sekejap. Dalam keadaan dia dekat tengah dalam. Okey, kita jahit dia dari sini. Jahit tepi-tepi badan ikop tu. Okey. Harris Daniel, ajak wife tengok dia kila. Welcome Nur Shifa, welcome. Okey. Okay, nak cakap jahit dia tu mesti daripada yang bahagian terbuka ni tau. Kita baru tarik ke sini. Sebab apa? Kalau dia kalau tak sama pun dia akan sama lah. Kalau kita nanti ke barang kalian dia tak sama tu tinggi. Kalau kita tak pandai jaga. Kita buat lagi side yang sebelah sini. Jangan terkena tali kita tahu. Bagi tali tu masuk betul-betul kat dalam nikop tu. Okey. Cicik sikit bagi senang sama kan. Okey. Macam benar ni. Habis.
bersama ya. Okey. Dah dapat macam tu. Okey, kita alihkan dia. Alihkan ikut agak gelajat lagi sikit. Cantik ni. Bucu ni kita snip sikit. Supaya dia tak gelembung. Tak tebal bucu dia. Alihkan dia dengan gembira. Okey. Bucu dia mestilah buat macam ni. Bagi dia betul-betul tajam bucu dia tu. Ha. Dah macam tu. Lepas tu. Okey, macam ni bagi ha. Ni belah dalam tau. Yang kat luar ini. Sini. Ha, okey, lepas tu bawah ni tak ada cara lain. Memang begini je cara yang saya reti. Okey. Farda Abdul Rahman, welcome ni. Ni kita lipatlah setengah inci yang basi kita tadi tu bagi masuk ke dalam dan kita tindih dia. Tindih dia macam tu. Okey, dia dekat bahagian bawah. Lepas tu, dah siap ni. Okey. Ni, lipat dua. Dapatkan titik tengah. Tanda lagi titik tengah dia ni. Kita kena iron dia. Iron dia ni supaya dia tajam macam pisau. Okey, lepas tu ni kita jahit ni. Kita jahit sepanjang bawah. Dia ni. Tepi biarkan dulu. Setengah inci. Ujung tau. Sorry. Tak nampak apa ya. Sebaiknya memang matikan ujung. Usai ujung tu. Jangan jahit. Belajar je. Tak nak. Okay. Lepas tu dah macam ni kita alih. Nur Hashimah, welcome kak. Harapnya betul lah kak. Sorry. Puan ya puan. Tak maaf. Okey, saya dah alih. Ini besar, tak apalah, lajulah sikit kita nak alih kan. Okey, lepas kita alih tu, ujung kita buat macam mana kat bawah ni kot tadi. Kita lipat setengah inci masuk ke dalam tindih.
Lepas tu sebelahnya pun sama. Setengah inci masuk ke dalam. Ni cara saya lah. Saya nak laju kan. Kalau korang ada cara lebih laju yang korang lebih sesuai buat cara korang. Janji dia macam tu je. Kita tindih dia. Kenapa saya tindih dua-dua macam tu? Kita nak bagi dia sama. Nanti sekarang kalau kita jahit sebelah ikut dalam tadi, kan dah tak sama. Tak cantik lah. Okay. Dapat. Rosita Ban, welcome Mak Ngah. Okay. Ini kita iron dia. Iron bagi yang penjahit dia ni betul-betul tajam macam tu. Yang ni pun tajam. Semua kena tajam. Okay. Tengok ya. Punya dia yang tu mesti dekat atas. Kat atas lah. Yang penjahit mesti kat atas. Dekat bahagian luar. Ini pun kita dapatkan titik tengah. Side yang berlipat ya. Bukan side yang berjahit. Okay, kita dah dapat macam ni. Tolak sikit. Macam ni, letak. Okay. Ini pun, ni yang ada filter ni dia buat dalam lah. Letak macam ni. Tindih tadi. Kenapa berbeza sangat? Sebab ini kan tadi kita tak ikut sukatan yang betul. Sebab kain tak cukup kan? Okay, sebenarnya ni panjang dia 12.5. Lebar dia 12.5. Panjang ke bawah 19 inci. Ni panjang yang ini 31 inci, lebar dia 3 inci setengah. Okay, ni macam ni. Harap nampak lah. Kita tindih dia sikit macam tu. Make sure ni memang kita dah iron tau. Bagi dia tajam tu. Kita nak tahu kat mana tajam dia. Dia dah jumpa tajam dia tu. Kita tindih macam ni. Kita, nampak ke? Kita tindih sikit je lah tu. Dalam suku inci je sebenarnya. Sama juga macam sebelah sini, kita cari kat side yang paling tajam tu. Kita tindih dia. Ting. Kita kena buka sekejap. Sebab yang tindih ni sebenarnya di sebelah bawah. Apa? Yang atas ni yang kena ke atas pada ni kok tu. Baru cantik. Okay. Saya buka lagi. Letak tajam tu dekat atas tu ni. So kita jahit. Jahit dia bentuk macam macam bumbucu sikit ya. Jahit dia macam ni. Okay. Dekat pertemuan tu. Macam ni. Ni kan. Okay, dekat sini kita jahit macam bentuk macam tu. Haa, ada kelas tak? Haa, jahit macam tu. Okay, Rosma Ida alias Melka. Okay, kita buat daripada tepi dulu. Macam turun dulu sikit. Terus ke tengah, naik atas balik. Tak nampak ya. Sorry. Okay. Sebab saya guna pula benang berbeza warna supaya korang semua senang nampak. Macam tu. Nampak tak dia dah jadi. Okay. Kita buat lagi sebelah. Sama juga teknik dia. Start dari tepi. Laju-laju sebab dia kecil. Kadang 3 cucuk, 4 cucuk jarum je.
Okay. Alhamdulillah, dah siap cabut jarum. Mila Azman, welcome Kak. Sana Rahmana, welcome. Okay, dah siap dah macam tu. Ini saya tak pakai pun tau. Okay, macam ni kita akan pakai dia. Okay, kita pun ikat. Okay, pas ni cukup je tadi kan, panjang dia dah. Betul dah. Oi, lemah koma pakai dua lapis. Okay, tak apa-apa, macam ni. Okay, ni kan kita kena buat macam ni sikit. Oh, dia cantik. Okay, ini kita sekali je lah. Okay, lepas tu ni nampak tak tali filter kita tu, kita masukkan lah. Eh, dah tak nampak rasa kat korang. Kita masukkan filter kita tu. Lepas tu kita ikat dia. Kita ikat lah macam doktor. Haa, doktor bedah. Bedah kain. Okay. Nurul Fizani. Razniah. Okay, welcome semua. Dapat tak? Macam tu je. Senang kan buat ni kok? Okay. Saya harap, yelah, kita tak nak memanaskan semua orang kan. Sebab pakai nikop ni pun dah cukup panas sebenarnya. Okay. Sebenarnya memang panas lah kita tungka. Jadi kita tak payahlah nak heavy kan lagi dengan kita pergi maskkan pula kat situ kan. Jadi kita maskkan terus kat dalam nikop kita. Apa orang nak kata, itu yang kita mampu kan. Kalau ke nanti kan jumpa orang mati lemas sebab pakai nikop dengan mask lagi. Okay. Lemas. Okay. Jadi saya cuba. Okay. Saya cuba ini cara saya untuk bantu korang yang pakai nikop tu untuk pakai filter sekali. Untuk pakai mask sekali. Jadi tak adalah korang rasa terbeban. Semoga kita berpakaian tu sambil menutup aurat, sambil bagi manfaat juga pada kita. Okay. Saya harap request yang saya terima sebelum ni nak buat nikop macam ni, dan sekali saya ajar terus filter dekat nikop ni, telah tertunai. Saya minta maaf sebab lama tak berlive, sebab agak sibuk dengan kekangan masa yang lain. Tapi insyaAllah saya cuba usahakan lagi untuk ada lagi kan janji-janji saya yang belum tertunai sebelum ni. Jadi nanti saya akan cari waktu yang sesuai untuk kongsi-kongsi lagi ilmu jahit ni. Semoga perkongsian nikop ninja filter kita sangat bermanfaat untuk korang semua. Dan siapa yang nak ambil upah hijab ni, nikop ni pun dah tahu macam mana cara kan. Okay, semoga korang lebih clear, lebih jelas, lebih senang, lebih faham lah. Semoga Allah bagi korang kefahaman yang luas, kefahaman yang sangat mendalam. Okay, walaupun nampak simple tapi kalau kita tak tahu cara dia, jadi susah juga kan. Okay, semoga saya dapat membantu korang dalam ilmu ni lah. Apa yang baik tu daripada Allah. Sesungguhnya semua ilmu ni Allah yang punya. Allah bagi saya sebagai perantara untuk sampaikan kepada korang semua. Semoga saya manfaat. Segala kelemahan saya sandarkan kepada Allah SWT. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.